Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mamaku semua pecinta sinetron Ikatan Cinta. Kali ini admin akan membagikan lagi alur cerita Ikatan Cinta episode selanjutnya yang akan tayang tanggal 28 Januari 2021. Yuk langsung aja kita simak. Berikut kelanjutan sinopsis sinetron Ikatan Cinta Kamis 28 Januari 2021. Rena sakit, momen ini tak disia-siakan oleh Aldebaran. Ia meminta Andin untuk pulang ke rumah agar Rena cepat sembuh. Rena pun senang berjumpa dengan Andin. Al lalu mengatakan bahawa Rena adalah anak kandung Andin. Al berkata bahawa anak Andin masih hidup, iaitu Rena. Mendengar hal tersebut, Andin sangat senang lalu memeluk Rena sambil menangis. Sementara Nino semakin hari semakin penasaran dengan kasus kematian Roy. Ia masih belum yakin kalau Andin adalah pelaku pembunuhan Roy. Sementara Al juga ternyata diam-diam melakukan penyelidikan terkait kematian Roy. Al mulai percaya omongan Andin jika bukan dia yang membunuh Roy. Al curiga dengan gerak-gerik Elsa dan Mama Sarah. Untuk itu, Al membentuk tim sendiri untuk menyelidikan kasus Roy agar berjalan lancar dan cepat terkuak. Bagaimana cerita selengkapnya? Saksikan sinetron Ikatan Cinta Kamis 28 Januari 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.